Saya juga telah berjumpa sama-sama dengan Timbalan dan Menteri dan Menteri-Menteri lain dengan keluarga yang ada di KLIA, keluarga-keluarga yang terlibat dalam penerbangan tersebut dan juga mereka yang sedang ataupun anggota-anggota kapal terbang MH370. Pihak emas memberi tumpuan kepada memberi sokongan emosi kepada keluarga yang terlibat sama ada di sini ataupun di Beijing. Seramai 100 anggota emas berada di Beijing dan sedang berjalan ke Beijing untuk menemui keluarga-keluarga yang terlibat dan untuk memberi apa juga pertolongan yang boleh kepada mereka.